goyang. Oi gantengnya, oi 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 gantengnya, oi. Keting banget gak sih? Jadi pengen milikin dia seutuhnya deh. Apa sih yang anak tuh lihat dari tadi? Penasaran pula awak jadinya. Mana? Oh, itu kan cowok yang main gitar itu. Keras makinya itu. Baru tahu aku lah itu kerasnya. Ih, Tasya, coba lihat sini. Kau nampak kan itu cowok? Liatin bulunya masih maki dari tadi. Kayaknya suka lah si maki sama dia. Hah? Iya kah? Udah ganteng, pintar, baik, rajin beribadah, sopan, suka bantu orang tua, suka bantu guru. Udah gitu, pandai main gitar lagi. Ya ampun, boleh sesempurna itu bang. Nah, satu lagi ketambahin lagi. Dia tuh ya, tiap malam nampak samaku, pergi terusnya dia sholat itu. Sholat terawih dia ke masjid itu. Gak pernah tinggalnya itu. Nah, di sini kan cocok kali kalian namanya ini kan. Dia tiap malam pergi terawih. Kau tiap minggu ke gereja. Nasib beda agama, wir. Kesian kali aku sama kau, Aki. Terus tuh kalau dibuat jadi judul film, judulnya begini. Kita seamin tapi gak seiman. Aduh, hai. Kakak mana aku? Suka-suka kalian lah. Sekali aku. Bodoh amat lah. Beda agama, beda ini. Yang penting kan ganteng. Enak buat dipandang ya kan. Duh, dipandang berlalu kali pun gak bosan aku. Ada pula orang kayak gitu ya. Dih, apaan sih? Kalau dilihat-lihat juga be aja kali. Gantengnya juga gua. Muka kayak wibu itu dibilang ganteng. Aneh kau. Ya, terus? Kalau terus nabrak dong. Kocak abis. Ketawa dong, woi, ketawalah. Apalah kau ini? Dih, lucu kau kayak gitu. Lucu kau kayak gitu. Kayak gitu, itu. Mending sama gua aja. Bapale. Makan nih kentut. Prot. Parah lo, berah gitu pipinya. Salting deh itu. Kampret emang si Tono. Apa-apa nih kayak gitu. Malu kali aku anjir. Awas aja kau. Woi Tono. Rasain deh. Aduh. Mampus kau. Prot. Enak kan makan kentut. Woi Maki, tungguin. Ikut woi. Prat. Lah itu si Maki sama kerasnya bukan sih? Ayo samperin. Gas. Kak, aku dengar dari orang katanya kakak buka les MTK ya? Iya, baru-baru ini sih aku buka les MTK. Kenapa?
Kamu mau join kah? Iya kak, mau join aku. Soalnya aku tuh agak kurang gitu loh kalau pelajaran UTK gini. Oke, gak apa-apa kok. Nanti pas pulang sekolah, kamu datang ke kelas kakak aja ya. Soalnya di sana ada lembaran pendaftarannya, biar langsung kamu isi juga kan di sana, biar gak ribet lagi. Siap, kak. Oh iya, BTW, nomor WA-nya mana kak? Maksudnya gini, buat ngabarin aja gitu. Kalau misalnya aku gak bisa datang kan, aku bisa chat kakak. Oh iya, maaf. Aku sampai lupa ngasih nomor WA. Ya udah aku bacain, catat ya. 08 Maki! Datang lagi hadiah kan? Pepet terus Maki. Temanmu? Udah kak, gak usah diladenin. Orang gilanya itu. Oh iya, BTW 08 berapa tadi? 08. Udah aku chat kak. Jangan lupa di save ya. Oke. Sip, nanti aku save ya. BTW, ada lagi gak yang mau kamu tanyain sebelum kakak balik ke kelas nih? Iya kak, aku mau nanya sesuatu. Ya, apa itu? Kakak kok mirip bapak-bapak sih? Huh? Maksudnya? Iya, bapak. Bapak dari anak-anak kita nanti. Bisa aja kamu maki gembelnya. Gombalnya. Ya udah, kalau gitu kakak ke kelas dulu ya. Bye-bye, kak. Gila kau Maki, definisi cegil kali ini bro. Bukan cegil lagi, tapi beneran gila anak ini. Kau pun baru kenal, baru ngomong, langsung kayak gitu gombalan kau. Aduh gila ya aku tengok. Lucu kali Maki ini memang. Hah, terserah kalian lah, mau bilangin aku cegil, cegal, cegol, sawan, orang gila. Gak peduli aku. Yang penting dapat nomor WA-nya, say. Aku tuh gak kayak cewek-cewek lain, gengsi. Apa itu gengsi, cok? Gak mana mau maki gengsi-gengsi itulah. Lek. Sini, biar ku traktir kalian es krim dan sate kebo. Sementara itu, di suatu dimensi yang lain. Udah pada beli baju lebaran belum? Hadeh, mulai. Kau kalau mau pamer pergi aja kau jauh-jauh sana ke Citayam Fashion Week. Ngapain ya kau kesini kalau mau pamer? Orang mau main-main kok. Datang pula kau di sana mau memperkeruh suasana aja. Ish, jijik kali aku samamu. Ya, terus kenapa? Ketutupan. Nih, pegangin dulu bentar. Ya terus emangnya kenapa kalau aku kesini mau pamer? Merontak jiwa Miss Queen kau. Dia kenapa sih, Mit? Udah, biarin aja lah, gak usah diladenin. Dia tuh emang adalah gangguan-gangguan jiwanya itu dikit. Habis kabur dari rumah sakit jiwanya dia itu, maklum lah. Padahal ya, niat aku kesini itu baik loh. Mau ngasih tahu ke kalian buat cepet-cepet beli baju lebaran. Soalnya kata ibu-ibu sini tuh diskonnya hampir habis tuh di pasar. Kalian kan beli bajunya di pasar. Mana main? Aku gini loh beli bajunya di mall. Heh bocah,
Kau didiemin dari tadi makin ngeluncak ya kau. Ya suka-suka kami lah mau beli baju di mana. Beli baju di mall, di pasar, kolong jembatan lah. Kok ngatur pula kau di situ? Udah lah gini daripada ribut. Mending kita bewan. Bewan bapakku dan bapak kau. Wah ha. Ya udah ayo sini bewan. Siapa takut? Tapi kan Mio, kita yatim. Waduh, siapa sangka anak yatim rupanya, Cak. Udah tahu bapak ditanam, pasti aja ngerosting orang sana sini. Insyaallah, wahai manusia. Saran aku ya, Dek, kalau bapak tuh dari tanah, janganlah kau ngerosting orang sana sini. Mending kau tobat, doain bapak kau itu. Jangan malah nambah dosa. Bye, mending aku beli baju lebaran. Mita, tungguin. Huh? Wah, baby sekali ucapan beliau. 2000 years later. Mama! Ma, penting loh, Ma. Apa kau ingin menghabiskan waktu pertamamu dengan Fana, lalu setelah itu dengan Finn? Mama! Yes, apa? Mama, ayo lah cepat kita beli baju lebaran. Hari raya udah dekat loh, tapi kita boleh beli baju lebaran ya. Cepatlah, Ma. Ih, Ma, cepatlah, jangan nonton sinetron terus ya, Mama itu. Apanya kau itu, Mit? Baru pulang pun dah ngerengek aja kau itu. Lagian buat apa kau beli baju lebaran lagi? Baju tahun dulu masih banyak kok. Masih bagus-bagus sama Mama. Udahlah, gak usah kau banyak tingkah ya. Is, apalah mama ini? Baju-baju itu udah gak zaman lagi loh. Udah gak model lagi zaman-zaman sekarang baju kayak gitu. Aku maunya model baru loh, Ma. Ya mama, cepatlah. Aku beli baju yang baru. Mama, cepatlah. Aku gak mau pakai baju yang lama. Kawan-kawanku semua udah pada beli baju baru. Aku belum beli baju baru. Ngapain kau ngusir-ngusir di lantai itu? Kotor loh, belum mama sapu. Iya, nanti kita beli ya baju barunya. Tapi kita tunggu dulu Kak Karen pulang. Kalau gak sama apa kita pergi ke sana. Ngotak dikit kau. Ih, Kak Karen itu masih lama loh mak pulangnya. Lagian Mita udah bisa pesan Gojek sendiri kok. Terus Mita juga udah tahu di mana tempat beli bajunya yang bagus. Cepatlah mak, kita aja yang pergi. Hah, mama gitu sih. Cepatlah mak. Mama. Mita maunya sekarang, gak mau nanti-nanti. Sumpah ya, Mit. Uji terus. Uji aja kesabaran mama pas bulan puasa ini ya. Kau pun kalau gak lagi puasa, udah kucincang kau sekarang, Mit. Ya udahlah kalau itu mau kau. Bebarislah kau cepat ya. Nanti habis ini kita pergi. Wah, serius nih, Mak. Yeay, asyik. Ya udah, Mak. Kalau gitu, Mita ganti baju dulu ya. A few moments later. Tadaw, udah sampai. Ini dia tempatnya, Mama. Astaga, Mit. Kemana lah kau bawa Mama ini? Ini mah tempat orang-orang kaya ngumpul. Seriusan kau mau beli baju lebaran di sini? Emang adanya baju lebaran yang kayak kau mau itu? Baju lebaran kau belinya di pasar loh, Mit, biasanya. Malah kau bawa Mama ke sini. Ya bener aja. Biarin aja apa sih, Mak? Sesekalinya biarin anaknya belanja di toko-toko bagus gini. Biasanya beli baju di pasar terus. Kalian di pasar itu pasaran loh, Mak, bajunya. Model-model simir-simir itu. Nggak mau aku mau model yang keren. Memang ini anak terhaka satu ya. Pengen dilibas kayaknya. Ya udahlah, suka kau mau pilih baju yang mana. Tapi ingat aja ya, jangan kau pilih yang aneh-aneh sama yang mahal-mahal. Mama pun nggak sampainya membawa uang 500 ribu ke sini. Jangan banyak pula bertingkah kau sana ya. Iya, Mak, iya. Banyak kali ngekecat Mama. Ya udahlah, ayo kita pilih. Halo, selamat.
Selamat siang, Ibu. Apakah ada yang bisa saya bantu, Bu? Ibu lagi mau cari produk apa nih, Bu? Baju anak-anak, baju keluarga, baju lebaran, baju mama-mama. Semuanya ada di sini, Bu. Iya, Mbak. Kebetulan saya mau cari baju lebaran buat anak saya nih. Tapi kalau lihat-lihat dulu nggak apa-apa kan, Mbak? Adeh, dari tampangnya emang kayak orang-orang Miss Queen sih. Pasti dia mau lihat-lihat aja. Eh, apa Mbak? Gak ada kok, Bu. Iya, boleh kok lihat-lihat aja. Tapi jangan lama-lama ya, Bu. Kalau lihat-lihat juga ya, usahakan belilah ya, Bu. Jangan numpang cuci mata doang kesini. Kami jualan, Bu. Bukan festival topeng monyet. Yaudah, Mit. Dengar tuh. Sana pilih. Tapi satu aja ya. Jangan banyak-banyak pula mau kau. Kulibas kau nanti. Yang mana ya? Nah, yang itu aja, Mak. Ya, aku mau yang itu aja, Mak. Bagus sekali loh, ya, Mak. Gila, Komit. Pilih baju yang benar dikit, napa? Kita kesini mau beli baju lebaran loh. Ngapain lah kau pilih baju ketebe yang nampak ketiak-ketiaknya itu? Baju lebaran tuh cari yang muslimah, Mit. Ini mau pergi buduge, apa mau pergi lebaran kau? Ya bener aja lah, suka mama. Tapi aku mau yang itu loh, Mak. Cantik kali loh bajunya. Biarin aja lah ke TB, kan bisa dipakein mansetnya. Iya, apalah mama ini kan tadi suruh aku yang pilih. Sekarang malah mama larang-larang aku yang milih. Mama cepat lah, aku mau baju yang itu lah. Bismillah ya, anak ya. Susahin aja kerjanya. Mbak, itu baju yang warna ungu itu kagak dijual kan, Mbak? Ya kan, Mbak? Ya kan? Ah, baju yang itu, Bu. Ya tentu dijual dong, Bu. Toko kami ini kan jualan baju, bukan jualan Kinder Joy, Bu. Jadinya Epo kagak usah lah ya bilang-bilang kalau baju-baju di sini tuh kagak dijual ya, Bu. Emang toko saya toko apaan? Saya susah-susah bangun toko, malah gak dijual barangnya. Ya bener aja, rugi dong. Yes, memanglah saya terbiadab. Gak bisa kali diajak kerjasama. Mampus kok. Emang gak berlaku jurus nama bapak kau itu di sini ya? Aku kelawan, mampus lah kau. Mama kan bohong. Itu kan dijual kata mbak-mbaknya. Mama janganlah bohong-bohong sama Mita. Mita mau bagi yang itu loh. Mama belikanlah. Gak usah mama bohong di sini. Belikanlah, Ma. Mama udah gak sayang Mita lagi ya. Ini juga anak dakjal satu. Rengek terus kerjaannya. Ya udahlah, Mbak. Berapaan tuh harga bajunya? Tentunya sangat murah dong, Ibu. Coba Ibu tebak harganya berapa? 600 ribuan dong, Ibu. Rugi banget gak sih kalau gak ditumbas? Ayo buruan beli, Bu. Keburu ada yang ambil. Oh, Mbak. 600 ribu dibilang murah sama dia. Aku pun belanja ke pasarnya gak sampai 600 ribu. Man, gila. Tuh, denger kan nama kau? Mahal baju di sini, Mit, mahal. Kau udah mama bilang sama kau, mama aja gak sampai bawa uang 200 ribu. Udahlah, mending beli baju di pasar aja kita. Udah bagus, murah-murah lagi. Udahlah, gak usah banyak cimiak kau di sana ya. Mama, gak mau tahu. Pokoknya Mita mau bagi yang itu. Mama gitu juga gitu aja. Yaudah, pasti tidak ada, tidak beli apa-apa. Gak mau tahu, Mama. Aku mau baju itu. Cepatlah, Mama belikan. Waduh, aku cuma 100 ribu. Mama, aku beli gitu. Udahlah, gak ada cerita. Beli baju di pasar aja kita. Udah di pasar aja, Mama bilang. Hah, tinggal kamu. Aku di sini, Mama jahat. Aku mau beli baju di sini. Mama tunggu. Lah, Mama kau ya itu, Ren. Kepai dia. Entah. Tak ngapa-ngapain pula orang dua itu ya. Udahlah, gak usah diurusin. Masuk aja lah kita ke dalam.
Oh, hai para janet. Ngapain kalian kesini? Mau ngamen, mau mulung? Atau mau cari baju bekas? Bapak kau lah. Eh, betul nih, kalau dilihat-lihat udah ganti member aja kau, Cika. Kemana kawan-kawan kau di sekolah itu? Dia apaan sih? Lo tuh gak usah ya bahas-bahas mereka lagi. Gue tuh udah gak mau lagi ngajakin mereka shopping. Karena ya, mereka udah ngehianatin gue pas kerja kelompok kemarin. Jadi ya, lo itu gak usah deh so asik pakai bahas-bahas mereka segala. Bukan urusan lo juga. Ih, mereka siapa, Cik? Teman-teman lo ya? Oh my God, kampungan banget gak sih stylenya? Jelas banget kalau anak-anak dari sekolah negeri. Canda. Bener banget lagi kata lo. Dilihat dari atas sampai bawah tuh bener-bener melekat banget loh aura kampungannya. Temen lo modelnya begini semua apa gimana ya, Cik? Kasian banget gue liatnya. Dih, sembarangan lo pada ngomong. Ya kali gue mau temenan sama mereka, Jir. Gak level banget gak sih, Cok? Yang bener aja ya lo pada. Iya deh ya, si paling swasta. Kami cuma anak kampung, sekolah negeri ya kak. Tapi yang penting sekolah gak asal nendang pintu lah ya. Terus mama bapaknya minjam duit sana sini deh. Lah, anaknya di sekolah swasta. Sama aja nyapa, oh. Ups, canda. Heh, jaga mulut lo ya dasar orang-orang kampung. Gue nih beneran anak orka ya. Jangan sembarangan lo bilang papi mami gue minjam duit sana sini. Harga diri lo aja bisa gue beli sekarang. Kalau marah tanda apa? Tanda bener dong. Nanti bener kan kalau mama bapak minjem duit sana sini. Udahlah ngaku aja kau. Menolak fakta cuy. Manusia begini nih harus diboikot dari Indonesia. Suka-suka jamet deh mau ngomong apa. Yang penting kan kita itu cantik. Mau pakai apapun cantik. Mau ditaruh dimanapun cantik. Emangnya kalian udah outfit kampungan, muka di bawah rata-rata lagi. Ups, canda. Ya, percuma cantik kalau ada akhlak ya kan. Zaman sekarang tuh ya, cantik doang gak diputuhin bro. Minimal adalah adab kalian tuh dikit ya, berakhlaklah kalian hidup tuh dikit. Ini kagak, ngomong aja ceplos-ceplos. Udah kayak cabai-cabean muncung ya. Lantam pula itu ngomongnya. Ini apaan cantik kayak gitu? Muka kayak sempak kuda aja dibilang cantik. Eh, masih cakepan juga monyetku di rumah ya. Bisa manjat pohon kelapa lagi. Minimal lebih bermanfaat lah ya hidupnya daripada kalian. Betul lah, Hiko Tensya. Ada kayak gini kan cocok adisan di gelong monyet ya kan? Ih, emang ada sopan-sopan ya kalau kalian tuh ngomong? Emangnya kalian gak tahu kita itu siapa? Tahan Ren, tahan. Ini kalau nggak puasanya udah aku smackdown para orang tuh satu-satu. Udahlah, ini beli-beli baju aja aku. Beli yang mana ya? Eh, kayaknya itu bagus lah. Ih, cantik kali bajunya. Bisa dicoba dulu nggak sih ini? Ini juga, mana sih selernya kagak kelihatan? Permisi deh, ada yang bisa saya bantu? Gini loh mbak, saya kan tadi habis lihat-lihat. Nah menurut saya nih bajunya bagus. Boleh gak sih kalau dicoba dulu? Boleh aja sih kalau dicoba. Cuman ya, situ beli gak? Ya makanya dicoba dulu mbak. Kalau semisalnya cocok, baru saya beli. Yaudah, sana gih coba. Udah ada kok bajunya di ruang ganti. Cuman jangan lama-lama pakainya. Dan juga kamu baik-baik makanya, jangan sampai lecet. Iya mbak, iya. Dikira mobil kali ya lecet-lecet. Guys, ini cocok nggak? Anjir, aku aja sampai shock lo ngelihatnya. Kayak beda orang sumpah. Dia kok cantik sih kalau dia yang pakai. Udah kadren kau nyobanya, sekarang lepasin enggak? Giliran gue yang pakainya. Udah, lo tuh enggak usah deh pakai baju ini, enggak cocok sama lo. Udah gue aja yang pakai, udah titik. Hei, enggak ada cerita ya. Gue duluan yang pakai baju ini, gue duluan yang kesini. Lagian juga gue sih yang paling cocok pakai baju ini di antara kalian semua. Udah mikir deh, gue mau coba. Hei, enggak ada.
gua duluan ya yang nyoba. Soalnya ini pasti bakal langsung cocok sama gua dan bakal langsung gua beli di baju. Awas gak? Bejir, ini kenapa jadi pada rebutan sih? Gak usah gitulah. Pikirlah kalian. Hah, tengoklah tuh. Emang kayak binatang kali. Giliran bagus orang makainya pada mau rebutan. Dari tadi di baju nganggur kalian ngapain? Kalian dari tadi kok di sini? Kenapa gak coba aja dari tadi? Bodak memang. Udah Ren, gas, tunggu apa lagi, langsung beli aja. Gak usah lah kau coba-cobain sama mereka. Mereka tuh karena kelihatan kamu cantik aja makainya, makanya mereka mau. Kan emang dasarnya gak mau kalah saing sih. Dia apaan sih, ikut campur aja. Lagian ya kalau semisalnya bagus di dia. Emangnya kalian ada uang buat beli baju ini? Kalian kan miskin. Kau udah lantam kali moncong dari tadi ya. Gini-gini pun kami berduit lah, Pao. Kalau gak ngapain kami kesini, ku jambak pula kalau lama-lama. Siap, laksanakan. Lepasin gak? Sakit aja. Udah berani lo jambak-jambak gue. Udah lah, gemuk aja kita sini. Heh, ini ngapain pada ribut? Jadi beli gak sih? Kalau coba-coba dulu, gak apa-apa kan, Mbak?